tiketnya 350.000 karena menjelang Natal, tapi normalnya 350.000. Fasilitasnya ada selimut, terus dapat snack, biasanya isinya air sama roti, lumayan lah ya. Udah hampir sejam ya guys, tapi masih belum kelar juga macetnya, parah nih. Ternyata karena ada perbaikan jalan, jadi yang semula 4 jalur menjadi 2 jalur, makanya tiangnya panjang banget tadi. Kekurangannya di sini ketepatan waktunya, jadi kalau kena macet ini bisa molor berjam-jam, tapi kalau lancar sih aman. Persiapan servis makan. Untuk Gunung Harta ini servis makannya prasmanan, terus dapat minum teh, lumayan lah ya. Biasanya setengah 6 udah ada di sini, tapi karena masuk tadi baru jam 7 lebih dari kita. Nah, tantangannya lewat Pantura ini ya gini, selain banyak jalan yang rusak, ya harus sabar kalau lagi bareng sama gede. Tapi sebenarnya tetap seru sih, apalagi kalau pagi dapat pemandangan pantai utara Jawa yang indah banget. Habis bangun tidur guys, tadi udah nyampe Wulir ya. Biasanya ini keluar buat istirahat, mengisi ulang bahan bakar. Rest area KM101 ini sebenarnya nggak berhenti, tapi ada yang request ke kamar mandi.
saya sudah nyebut ke bapak ini, tapi tak kasih nomornya, langsung nyebut aja.